harapannya semoga di umur aku yang baru tentunya aku bisa lebih baik daripada umur-umur aku sebelumnya. Walaupun baru kepala 3 tapi jiwaku itu tetap berkepala 2 forever. Itu ya kan. Jadi ya harapan aku semoga aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bisa menjadi ibu yang baik, Cia. Kegiatan syuting aku. ...18 Juni 2023. Gak kerasa ya seluruh perjalanan hidup aku bisa sampai di titik ini. Mulai dari merintis karir, jalanin hidup penuh dengan suka duka, dan hal apapun yang aku dapetin selama hidup aku ini. Aku bersyukur banget karena selalu dikelilingi hal-hal yang baik, mulai dari teman, perjalanan, dan lingkungan juga keluarga sampai detik ini. Aku berharap di umur aku yang ke-30 tahun ini, aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan juga selalu menyenangkan untuk kalian semua. Nah, mau tahu nggak nih keseruannya gimana? Yuk, tonton vlog ini sampai akhir ya. Yang 30 tahun, alhamdulillah.
jelas semakin dewasa juga dia. Dan dia pasti deg-degan juga sih. Tadi sempat terhambat sedikit meskipun itu hujan berkah gitu ya. Tapi diajak nonton dengan dia juga. Semoga sehat selalu, panjang umur, semakin sayang sama Kaila Ismet juga. Amin. Dan selamanya bersama Andre Jana sampai akhir. Amin. Aku juga mau kasih sesuatu buat. Oh boleh dong, silakan apa sesuatunya. Jadi Mr. Ismet akan memberikan sesuatu yang sangat spesial di ulang tahun ke-30-nya dari Nadia Lainros ya. Dan ini adalah merupakan sesuatu, aduh, kayaknya aku deg-degan juga deh mau lihatnya ya. Apa kira-kira ini sesuatu yang sangat spesial dari sang suami untuk istri tercinta. Iya kan? Oke, kamera boleh di-zoom. Iya, oke. Waduh, kira-kira ini apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wow! Kece, satu bongkah berlian ya kan, gitu ya kadonya ya. Oke kalau gitu aku mau dong Mr. Ismet silakan pasangkan secara officially ke telinga mungilnya Nadia. Oke, yang kita lihat ini adalah momen spesial sekali di mana Nadia menerima. Harus spesial. Oke, Nadia gimana perasaan kamu dapat sebongkah berlian dari Ismet tadi ya? Ini nih sebenarnya acara ulang tahun kayak lamaran sih ya kan? Beda tipis kayaknya ya. Saya selamat lagi. Amar dan juga Umi dari Nadia. Wow, seru sekali. Assalamualaikum Amar dan Umi. Selamat malam. Iya, tampak sumringah sekali ya pemirsa ya hari ini ya. Oke, Abah, Umi, halo semuanya. Iya. Dan juga tentunya si Umi membawa sebuket bunga. Ini adalah tanda kasih sayang yang akan diberikan kepada sang anak tercinta. Yang dimana hari ini hari spesialnya berumur 30 tahun. Silakan Abah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pada sore hari ini kita bisa menghadiri undangan anak saya Nadia dan Ismet dalam rangka ulang tahun. Acara seperti ini ada yang kurang berkenan dan terlepas kami mewakili anak saya mengucapkan mohon maaf. Dan selanjutnya marilah perkenankan saya memanjatkan doa untuk anak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita utha bi rahmatillah adza ma ummina. Salatan wa salaman dengan kejawan silah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna taqina imama. Rabbi ta'allimna kima salatina min jati rabbana wa taqabbal du'a. Itu tadi rangkaian acara aku di hari spesial aku kemarin. Kira-kira kalian suka gak nih sama temanya? Nah setelah ini dengerin ucapan dari teman-teman aku yuk. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday Kak Nadia. Happy birthday buat Nadia. Happy birthday buat Nadia. Happy Live Love Day untuk Nadia. Happy birthday Bunda Nadia. Happy birthday Nadia Lightrus. Happy birthday buat Dokter Nadia. Happy birthday Nadia Lightrus. Semoga bertambahnya usia, bertambahnya berkah, bahagianya juga, sehatnya juga.
terus apalagi nambah anak juga. Amin. Amin. Semoga bahagia terus. Yes, yang umur ke 30 ini mudah-mudahan karirnya makin melejit. Amin. Makin sukses, makin amin. Cantik udah pasti. Makin cantik. Terus mudah-mudahan pendidikannya juga berjalan dengan lancar. Terus banyak deh wishnya, semoga Kanada selalu sehat dan panjang umur. Makin banyak konten-konten bermanfaatnya. Betul, buat kita dia. Semua. Ditunggu terus konten kreat konten-kontennya ya. Happy birthday. Happy birthday. Semoga semakin berkah, amin. Semakin sukses, amin. Semakin bahagia, sehat terus, bisa menjadi sesuai doanya tadi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan insya Allah abis ini nambah anak lagi. Oh amin, ya kalau dia mau amin, kalau nggak mau ya amin juga. Semoga panjang umur, murah rezeki, sehat selalu. Jangan pernah bosan temenan sama gue, jangan pernah bosan buat cerita sama gue. Pokoknya cerita apapun pasti gue bakal dengerin. Sekali lagi happy birthday Nadia. Selamat ulang tahun ke-30, aku berharap yang terbaik semua buat Nadia, sehat selalu, makin sukses, dan semakin cinta keluarga kecilnya. Love you Nadia, happy birthday. Semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia terus dan dilancarkan rezekinya. Pokoknya yang terbaik deh semuanya buat Bunda Nadia. Dan jadi ibu yang hebat buat kalian. Amin, amin. Kita semua sayang sama Bunda. Sehat selalu Nat, love you. Semoga panjang umur, sehat selalu. Sekarang udah masuk kepala 3. Oh, udah makin dewasa. Semoga semakin sukses karirnya. Terus semakin langgeng hubungannya. Semakin sehat, berkah selalu. Dan jangan lupa nambah anak lagi. Udah kepala 3 loh. Sekali lagi selamat ulang tahun Nadia. Semoga panjang umur, sehat selalu, semoga dilimpahkan terus rezekinya, semoga semakin banyak audiens yang teredukasi sama konten-kontennya, semoga selalu awet muda. Happy birthday kakak, wish you all the best. Tetap asik ya dok. Sukses selalu ya. Always happy dok. May your life be filled with happiness and success always. Happy marriage. Cepet ada adek lagi. Sehat selalu dan banyak cuan. Lancar karirnya. Wishing you all the best and success. Semoga menjadi superstar. Berjaya di darat dan di udara. Yeay. Semoga berjoy terus. Semoga semoga bahagia dan selalu bisa bahagia. Semoga kemauannya tercapai semua. Amin.